ayo kita gunakan tanda tangan elektronik. Dan ini sangat aman. Kalau disodorkan, Pak, apakah ini tanda tangan Bapak asli atau tidak? Apa palsu? Saya harus menelaah dulu. Lihat dulu, perhatikan dulu, harus diingat-ingat dulu. Tapi kalau dengan tanda tangan elektronik, saya yang pegang barcode. Oleh karena itu kita harus menuju ke sana, kawan-kawan. Harus menuju ke sana. Kabupaten Musi Banyuasin harus menuju ke kabupaten yang memang jago di bidang digitalisasi, terutama dalam proses pelayanan administrasi. Karena bicara soal digitalisasi, bicaranya adalah warnanya adalah efektif, efisien. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Musi Banyuasin bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara menggelar sosialisasi implementasi persandian untuk pengamanan informasi dan penerapan tanda tangan digital. Sosialisasi dibuka Bupati Musi Banyuasin diwakili Sekretaris Daerah Musi Banyuasin, Dr. Andes Haji Aparadamesi, diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah serta camat Kabupaten Muba secara virtual. Pada Selasa 24 November 2020 di ruang rapat Sekretaris Daerah Musi Banyuasin. Sekretaris Daerah Musi Banyuasin Dr. Anas Haji Aparadamesi dalam sambutannya mengatakan bahwa sosialisasi tersebut dilaksanakan karena masih belum maksimalnya keamanan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Muba. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Musi Banyuasin mengadakan sosialisasi tersebut. Selain meningkatkan kinerja serta menjaga keamanan dokumen di kalangan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, juga memberikan pengetahuan tentang tanda tangan digital, khususnya kepala organisasi perangkat daerah.